Gak usah, gak usah. Sama kita. Ini bawang set yang ini ya namanya? Susu. Hah? Susu? Masya Allah. Allah Tuhin. Orang bagi-bagi air di mana? Di halte bus. Masya Allah. Jadi orang-orang sambil nunggu bis, dibagikan air putih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arifin Hanif Official. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya sudah berada di Mekah, akan bawa teman-teman semuanya jalan-jalan di pinggiran kota Mekah insyaallah. Ya, kita mencari menu-menu yang ada di sekitaran kota Mekah, khususnya di Tanah Haram. Insyaallah di depan kita ini sudah ada Zamzam Tower. Di sana kita akan cari makanan di pinggiran sini sama teman-teman kita. Insyaallah kita baru saja dari Museum Wahyu. Oh ya, untuk teman-teman yang datang ke Mekah jangan lupa singgah ke Museum Wahyu. Insyaallah anak ada di sana menemani kalian. Nah, ini bis-bis jamaah haji ya, baru pulang dari Museum Wahyu nih, dari Iran. Oren-oren ini kita lihat. Masya Allah, ini ada Al-Mat'am Al-Ub. Masya Allah, inilah suasana sore hari di kota Mekah. Nah, ini adalah Mat'am Al-Barakah. Masya Allah, ini Bukhari Rish. Kita masuk aja, kita coba menunya yang di sini. Bismillah, assalamualaikum. Anak sajilu kan? Nanti aja yang bilang. Nis Abdul Nis Abdul Dajat Marus. Nis Abdul Nis Abdul Dajat Marus. Marus. Nah ini Abdul Dajat. Anak Nis Abah Bejat Ma'ruz. Kan? 19. Asta azan di tasjil ya, lepas? Asta azan, YouTube. Yes. Mas Mukum Karim. Mustafa, Masya Allah, Mustafa. Ana Indonesia. Masya Allah. Masya Allah. Ana, anta min? Afghani. Masya Allah. I love Afghani, Masya Allah. هنا أفغاني جميعاً صحيح؟ نعم. ما شاء الله. شكراً جزاك الله خير. ما شاء الله. ini kita bisa milih minumnya. Ada yogurt. Kebanyakan memang yogurt di sini. ما شاء الله. ما شاء الله. Wah, ini bisa. Tambah lagi. Ya? Tinggal lagi aja. Apa? Ya, maksudnya kalau kurang nanti. Masya Allah, tempatnya. Ada kotoran? Ya, akhasna. Kelas, kotoran. Tajir. Nanti pesan lagi nanti sekarang. Ada. Masya Ros. Heis. Habir. Harus usahakan. Usahakan campur. Anta azun akal takasir nah sa? Lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Di tempat ini maksudnya. Hah? Iya. Akal takasiran. Masya Allah. Nah, bagi jemaah, jemaah haji, jemaah umrah, kalau mau cari makan bisa ke toko Al-Barakah Al-Bukhar. Al-Barakah for Bukhari Rish. Orang Afghanistan. Jadi ini toko milik Afghanistan ya, restoran milik Afghanistan. Say? Ini tadi orangnya, tapi kayaknya ownernya pasti orang Arab. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini dia menunya. Dajjaj, Mushakal, Rus, Rus mana semua? Rus Bukhari. Assalamualaikum. Masya Allah. Kita tumpahin di sini saat tumpahin di sini aja. Oke? Okay? Kalau di Arab Saudi kita bisa ini
Nah ini jadi porsi orang Arab ini. Porsi orang Arab. Insyaallah. Foto. Nih, Ustaz kita Ustaz Johnson, gimana Ustaz rasanya? Mantap. Masyaallah lazim. Kayak Ustaz, belum nyoba ya? Cobain dulu. Ini review deh, review. Pertama kali makan di Mekah ini, di mana rumah makan Mekah? Nasi Padang Mekah ini. RM 2 Putra. Sama itu asam ya. Ini nasi padangnya orang Arab ini. Oh, ini ada sendoknya, insyaallah. Masyaallah ada lagi dah. Ini bawang set yang ini ya namanya. Susu. Hah? Susu? Masyaallah. Allah tuhin. Jeruk. Bom. Yes. Insyaallah. Bismillah. Ada. Masyaallah. Nih. Lihat dia sendiri aja kan kita kameramen. Tuh, insyaallah ramai kali. Pantesan ramai karena enak. Minumnya apa, Seth? Mau minum apa? Ambil sendiri. Air putih apa? Air putih rasa keju. Air putih rasa keju gimana? Masyaallah. Tes the judge-nya. Allahu Akbar. Biasanya tuh dikasih di susu sini. Nah, siapa? Di Mekah enggak ada, di Madinah enggak ada yang begini mungkin ya. Masyaallah. Kita lanjut. Alhamdulillah setelah makan kita lanjut ke Haram, insyaallah ke Masjidil Haram. Aina makan? Aina makan baswai. Hadir. Hayya, namshi awalan. Insyaallah ini orang bagi-bagi air ya. Insyaallah. Orang bagi-bagi air di mana? Di halte bus. Insyaallah. Jadi orang-orang sambil nunggu bis dibagikan air putih. Alhamdulillah. Nah, ini bisa udah datang, alhamdulillah. Masuk. Hah? Bismillah. Jalan dah barang tamu-tamu. Haram, ada haram? Insyaallah. Alhamdulillah nyampe juga di pemerintahan terakhir. Bismillah. No, itu dia. Lagi kita masuk ke Haram insyaallah. Nah, ini bis-bisnya yang antar. Ini bis gratis ya. Bis gratis dari berbagai macam daerah atau berbagai macam tempat. Ada dari Arafah, dari Jabal Nur, dari Tan'im. Mereka berkeliling kota Mekah untuk mengambil jemaah-jemaah yang ada di halte bus yang ingin ke Masjidil Haram. Ini banyak orang jemaah Indonesia juga ya. Masya Allah. Ini baru di luar udah padat. Masya Allah. Cuaca di Mekah dan di Madinah berbeda ya. Lebih panas di Mekah. Jadi maksudnya lebih panas di Madinah. Kalau di Mekah enggak terlalu panas. Mungkin karena
sudah semakin sore juga sepertinya. Jadi nggak terlalu panas. Bis nggak stop-stop datang terus. Insyaallah. Oke, supaya tidak terlalu panjang, kita stop dulu videonya. Nah, kita udah sampai di perantannya. Belum masuk ke dalam, kita minum air dulu. Nah, ini Masya Allah, kita belum masuk ke dalam nih, kan masih di luar aja. Sepertinya sholat maghrib kita saat ini akan dilakukan di luar aja karena di dalam juga udah lumayan padat. Kita ke luar aja. Kita ke bagian sini aja lebih. Agak lebih ringan. Jadi kita bisa lihat videonya Ka'bah dari luar aja. Ashhadu anna Muhammad Rasul. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala salat. Oke, kita masuk naik taksi aja. Oke. نزل الشنطه من ورا ظهرك. خش على جوا هنا هنا هنا. نزل الشنطه من وراك. لا يا اخي. يلا يلا. انا امامها لا بس. هنا 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 لسه في نفر يجي هنا. اسحب الباب. بسم الله. سلام ورحمه الله. مدينه مكه 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 الله. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah akhirnya kita cukupkan sampai di sini video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya doakan semoga kalian bisa berkunjung ke dua kota tanah suci Mekah dan Madinah. Jangan lupa di like, subscribe dan komen biar kita tambah semangat buat videonya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.